Pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Jambi, Hasya Maulana, melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum Raden Matahir Jambi. Pemeriksaan ini berlangsung selama 2 hari terkait pencalonan Hasya Maulana yang akan maju pada Pilwaku 2018. Agenda pemeriksaan berlangsung di ruang general check-up pada Kamis pagi, mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan dilaksanakan secara tertutup dengan mendatangkan pengamanan kepolisian dari Polresta Jambi. Setelah dilaksanakan pemeriksaan, Hasya Maulana mengatakan bahwa tidak ada satupun yang terlewat dari pemeriksaan. Tidak hanya pemeriksaan kesehatan secara fisik, tapi juga mental, daya ingat, dan psikolog. Pemeriksaan serupa juga dilakukan pada pasangan calon Bupati Merangin dan Kerinci. Sementara Ketua Pengarah Kesehatan Dr. Dudi Ardiansa mengatakan bahwa tim pelaksana terdiri dari 28 dokter dan bantuan dari pihak Badan Narkotika Nasional atau BNN, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, dan Himpunan Psikolog Indonesia atau HIMSI. Merangin, satu dari Kerinci, satu pasang ya, satu pasang. Pemeriksaan yang dilakukan ada suaranya, 13 item pemeriksaan secara medis. Jadi ditambah satu pemeriksaan narkotika oleh BNN. Jadi BNN memang medis juga ya, dokter. Dari Jambi, Ria Agustin, Tribrata TV. Salam Tribrata.